Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi di video aku Anissa Ramadhani. Nah, sesuai dengan judul, kali ini aku akan bikin video tentang cara menyimpan video di Facebook ke galeri HP. Nah, bagi teman-teman yang belum tahu gimana caranya, bagi yang masih bingung, yuk ditonton aja sampai habis video aku. Tapi sebelum itu, jangan lupa klik dulu tombol like ya teman-teman, subscribe juga, terus warna merah yang ada di bawah, dan juga komen ya, agar aku lebih semangat lagi bikin videonya. Makasih teman-teman. Pertama, kita buka aja dulu aplikasi Facebooknya ya teman-teman. Lalu kita pilih atau kita cari dulu video yang akan kita simpan di galeri. Nah, aku pilih video yang ini aja dulu ya sebagai contohnya. Nah, langsung aja aku klik. Nah, di sini kita pilih aja tentang titik tiga yang di atas itu, klik aja. Lalu klik copy link. Nah, setelah itu kita keluarin dulu. Lalu kita masuk ke browser. Nah, kita ke Google, buka Google dulu. Nah, di Google ini kita ketik aja di pencarian Facebook Downloader. Nah, di sini ada begitu banyak sekali berbagai macam aplikasi-aplikasinya, berbagai macam pilihan. Nah, di sini aku pilih yang paling atas aja sebagai contoh ya, teman-teman. Kita pilih salah satu yang ini aja. Nah, di sini tinggal kita tempel aja link yang udah kita copy tadi, yang copy link tadi. Sini aku mau nempelnya dulu atau dipaste dulu. Nah, itu dia video yang tadi. Di sini teman-teman bisa lihat di sini ada tiga pilihan, HD quality, normal quality ataupun MP3. Di sini aku akan pilih normal quality agar ukuran filenya juga nggak terlalu kebesaran. Nah, kita klik aja unduh. Lalu kita keluarin. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya, sedang mengunduh satu file. Kita tunggu aja sebentar sampai selesai. Nah, sepertinya sudah selesai ya teman-teman. Selesai diunduh. Nah, sekarang kita coba buka aja video yang udah terunduh tadi, yang udah tersimpan. Kita lihat di video. Nah, ini dia video yang tadi. Seperti itulah caranya teman-teman. Terima kasih telah menonton.